untuk lebih dekat dan cepat dalam melayani warga masyarakat serta berupaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman Membangun Cianjur atau CNL BHS Manjur di Desa Sukamulya, Kecamatan Karang Tengah, Rabu 11 September 2019. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya yaitu perekaman data untuk pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis. Turut hadir pada kegiatan tersebut, para pimpinan perangkat daerah, Camat Karang Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Pak Bu, ya.